Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu, rezekinya lancar, keluarganya sehat dan semua yang bagus-bagus. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan gue, Yo Arinji Motorsport di YouTube channel Arinji TV. Nah, kali ini kita mau riding. Nah, kebetulan 3 motor ini adalah motor yang baru masuk di Arinji Motorsport, baik itu di Duren 3 dan yang di Arinji Motorsport Kemang. Jadi standar kita seperti yang pernah gue jelaskan sebelumnya, memang motor sebelum kita jual bakal kita test ride selama 30 menit, karena setelah motor dipakai 30 menit biasanya kalau ada kekurangan ketahuan, dibandingkan kita pengecekannya hanya statis saja. So, motornya adalah satu ZX25R, selanjutnya Panigale Tricolore tipe S dan Z900. Nah, kita akan riding bersama dua sahib gue yang ganteng-ganteng tapi masih jomblo, Mas Denny Cagur, bukan Denny dan aslinya Aldi Romar. Nah, jadi gue bakal pakai ZX25R ini baru masuk kemarin malam, jadi motornya agak kotor, tapi overall motornya bagus. Knalpotnya Profit Full System. Nah, buat teman-teman semua, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, ZX25R ini kan booming, lumayan laris manis lah, cuman harga knalpotnya full system mahal-mahal banget. Nah, satu pabrikan knalpot yang boleh dibilang cukup rekomend adalah Prospect, knalpotnya full system. Kalau misalnya sekelas Acra, Leofins, Aero, harganya belasan juta, hampir 20 juta, yang ini murah. Ini sekitar 7-8 juta dan suaranya nggak kalah oke. Karena itu bakal kita coba cek suaranya seperti apa sambil kita pakai motornya. Oke, stay tune bro, kita lanjut. Oke bro, kita lanjut. Nah, cara nyalahinnya agak unik nih, ke bawah. KTRC-nya, power KTRC. Oke, kita siap-siap. Ya, hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat teman-teman semua, jadi di video kali ini kayaknya kita lebih seru kayaknya kalau bisa ngebahas knalpot Prospect ini, di mana harganya sangat ekonomis, knalpot full system hanya sekitar 7 jutaan rupiah saja. Jadi kita lihat ya suaranya seperti apa sih. Jadi gue gak bakal banyak ngomong setelah ini, pokoknya stay tune and check this out.
Gimana, Den? Belok kanan lurus terus ya. Nanti ditungguin lagi. Nanti nyampe ujung ditungguin lagi. Kurang lebih itu, gila suaranya bacot banget. Gue sarankan teman-teman semua untuk menggunakan earphone paling enggak, jadi supaya suaranya jelas. Jadi siapa bilang knalpot yang harganya nggak terlalu mahal suaranya jelek, ini drill 4 silindernya keluar banget kok suaranya. Jadi kalian bisa beli knalpot yang gue pakai ini, Prospeed. Jadi tidak di endorse sama pihak Prospeed ya, lumayan value for money lah. Suara 4 silinder ya keluar banget. Cuman kalau kalian yang tinggal di dalam komplek atau tinggal di apartemen, basementnya pasti meronta-ronta tuh. Ya.
tutup lagi. Biasa makan di sini nih. Bentar kita cari. Jadi solusi yang lumayan ekonomis tapi tetap value for money buat teman-teman semua yang pakai ZX25R mau knalpot full system. Harganya nggak terlalu mahal tapi suaranya melengking. Crossfit bisa jadi opsi yang oke tuh. Dari tadi suaranya kencang banget. Gua harap teman-teman pas ngedengerin suaranya pakai earphone atau headset. Jadi supaya suaranya lebih jelas. Semoga bermanfaat, bro. Kita belok kanan. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi. So tadi lagi riding tiba-tiba hujan di daerah Menteng. Kita nuduh hampir 1 jam setengah. Sekarang sudah 11:30. Nah kurang lebih itu vlog kita hari ini. ZX25R Pure Sound dengan knalpot Pro Speed Full System. Nah, semoga bisa menjadi rekomendasi yang oke nih buat teman-teman semua yang sudah pakai ZX25R mau beli knalpot yang value for money, harganya nggak terlalu mahal tapi suaranya menggelegar. Nih lumayan oke sih. Tapi buat teman-teman semua yang tinggal di apartemen, parkirnya di basement atau tinggal di komplek mungkin, atau tinggal rumahnya masih di gang, harus berpikir dua kali karena suaranya kenceng banget, bro. Dan gua harap teman-teman semua kedengerin pakai headset atau pakai earphone untuk memastikan kalian denger seberapa kencengnya suara motor ini dari tadi. Nah kurang lebih itu aja, nggak mau panjang lebar. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe RNG TV dan follow Instagram dari RNG Motorsport, karena segala sesuatu itu dimulai dari mimpi. Jadi follow Instagram dan semoga dari mimpi di Instagram bisa jadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu, rezekinya juga dilancarkan. Sampai ketemu lagi dengan gua, Jo, RNG Motorsport, YouTube channel RNG TV. Thank you Aldi, thank you Denny. Aduh, tadi basah, di sini kering. Rasuna Said. Kagak hujan. Di sana hujan 1 jam setengah. Nah, kurang lebih itu aja. Sampai ketemu lagi. Thanks for watching.